Okay, assuming kamu dah cover yang kamu dah buat exercise yang tu, saya akan continue dekat variables ni. So nota saya agak panjang, saya cuba ringkaskan ya. Nota ini saya ada bagi lecture dalam 2 jam tu, yang lama-lama punya kamu boleh tengok lah. Tapi saya akan bagi lecture baru dan recording baru untuk kelas ni. Ada problem boleh boleh tengok dua-dua video tu lah. FP MKDIR L05 L05 Oh, tak ada. Tak ada VS Code. VS Code tak ada ke? Ya, technician tak install lagi ya VS Code ni. Ada ya? Control panel. Tak ada. VS Code. TDM ada tak? Oh, tak ada juga. Technician tak install, sorry, saya kena install. Masa berlalu. TDMGCC. Okay. Dah ada. Dah ada lah. C C TDM GCC ada bin ENV power Q edit tak ada ni. Okay, settle. Kemudian CMD GCC version. Okay, dan VS Code. Yang ini saya dah cover hari tu. Saya jadi saya tak sebab komputer ni dia tak install, saya install baru.
Cuba masuk, cuba login komputer sini yang tak ada laptop. Login ke komputer tu. Boleh tak? Saya takut di extension tak install lah. Sini tak install. Okey, dah. Semua habis, tak ada. Sekejap, ha? Mana dia? Download Zamit. Semua tak ada. Cuba yang siapa yang guna PC apa BMI ni pastikan, saya takut technician lupa install ni. Dah setengah jam terbuang lah. Okay. Dekat mana dia zip?